Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Nah, kali ini aku mau nge-share kegiatan aku lagi. Dan ini tepatnya pada subuh hari gitu ya. Jadi aku menunaikan ibadah dulu 5 waktu, yaitu salat subuh. Dan setelah ini nanti aku mau ngurusin para anabul aku yang ada di luar. Jadi sekarang ini mereka tidurnya di luar. Karena kemarin itu Bella punya anak asuh atau anak sambung masih kecil. Nah, kalau untuk anak kecil ini biasa ya, kadang pipisnya, pupnya itu nggak nentu kemana aja. Jadi kita putusin untuk di kandang juga dan membiasakan aja supaya rumah ini selalu kena udara kayak gitu. Nah, seperti biasa ini setiap pagi aku selalu tugasnya ngeluarin motor gitu. Tapi kalau untuk motor palsu itu, motor CB itu berat banget. Abaikan cucian aku yang berantakan itu, cucian bersih ya, tinggal ditilep-tilep aja. Nah, ini mereka senang banget kalau aku udah pas bukain kandang. Nah, Bella ini kadang aku taruh kandang-kandang di dalam. Jadi kalau emang Bella pengennya keluar dan aku lagi repot, kadang aku dikeluarin. Tapi kalau misalnya aku lagi kangen banget, Bella selalu di dalam gitu sama aku. Nah, jadi ini tuh sebenarnya hari ini aku niatnya libur untuk ke bengkel atau ke warung makanan kucing. Karena hari ini aku beneran capek banget dan kerjaan numpuk banget. Kayak cucian bersih, cucian kotor itu udah numpuk. Jadi hari ini niatnya itu aku mau beres-beres gitu. Tapi yang namanya niat, rencana itu sebuah rencana aja. Ini aku ada orderan atau delivery makanan kucing. Jadi pagi-pagi ini aku harus nganterin atau belanja dulu makanan-makanan kucing itu baru dianterin. Jadi tugas ibu rumah tangganya ditinggalin dulu sebentar. Jadi pikir aku ya udah nanti setelah DO baru aku ngerjain kerjaan rumahnya. Nah, sepulangnya dari delivery ini tuh tadi aku juga nyetokin makanan kucing-kucing aku. Kebetulan juga udah habis. Dan kebetulan ini yang ada di rumah adanya Oriket. Maaf nyebutin ya, udah gak apa-apa. Jadi yang biasa dimakan sama Bella sama yang lainnya itu adanya di warung ya, dan aku nggak kesana karena jauh dari rumah aku. Ya udah seadanya aja. Nah, paling nanti kalau misalkan dia nggak mau, paling aku tambahin kayak makanan basah kayak gitu. Jadi biar dia mau. Kalau untuk Bella ini biasanya sih makanannya yang satunya lagi semuanya. Emang kurang suka sih, tapi kalau udah dicampurin makanan basah yang ini dia tuh lumayan suka. Nah, senang banget kalau mereka kalau udah makan tuh lahap gitu. Dan itu maaf Neko, lukanya kebuka lagi padahal kalau itu udah kering ya. Kadang suka kebuka kalau digaruk-garuk terus sama dia. Dan sebuah rencana akhirnya aku dibutuhin sama Pak Su untuk warung, katanya ngejagain bengkel sama makanan kucingnya. Karena Pak Su mau belanja gitu dan warungnya gak ada yang jaga. Jadi urusan cucian, terus istirahat, ngedit video itu buyar semua. Aku harus ke bengkel. Nah, tadi itu aku sebelum ke bengkel jadi mampir dulu untuk beli sayuran. Ya udahlah ya, sekalian aja buat masak di bengkel gitu atau di warung. Nanti aku juga seperti biasa masaknya di tetangga aku. Jadi daripada di sini aku nganggur gitu, kalau misal aku balik lagi masak dulu di rumah bolak-balik capek banget. Jadi udah di sini aja dulu sekalian. Ini pun masaknya cuma menu-menu simpel aja. Ini ada bayam. Terus itu ada tahu tadi aku beli, tapi pas ada tukang sayur lewat jadi aku beli ikan teri gitu atau teri ya. Nanti kita masak sama teri, ini pas cocok banget kalau sayur bayam sama teri. Nah, kalian jangan salpok, aku ini masih pakai daster karena emang jujur ini aku belum mandi. Jadi emang niatnya kan hari ini tuh tadinya aku tuh gak mau ke bengkel atau mau ke warung gitu. Aku bener-bener full di rumah gitu, ngurusin kerjaan rumah, cucian, edit video kayak gitu, pokoknya full deh. Intinya mau di rumah. Tapi apa daya, itu cuma sebuah rencana. Faktanya ini aku sibuk selalu di warung atau di bengkel gitu. Dan paling nanti ini aku pulangnya gak sampai sore. Aku udah bilang suami aku harus ngurusin video aku juga yang banyak belum diedit gitu. Jadi aku minta izin pulangnya setengah hari. Dan kebetulan juga Neji kan emang gak aku aja, karena pas lagi tadi itu kan aku perginya pagi-pagi banget, jadi Nejinya masih tidur. Ini kebetulan kalau gak salah hari Minggu. Nah, ini jadinya aku emang benar-benar tadinya tuh mau ngurusin rumah, karena rumah juga sering terbengkalai ya. Kadang aku kalau udah kecapean rumah gak aku urusin, gak, ya gitulah, cucian kemana kayak gitu, kadang gak nyapu, pokoknya udah lelah banget. Jadi kadang tuh satu hari full itu benar-benar yang buat ngurusin rumah. Dan maaf banget kadang juga aku videonya sekarang jarang-jarang upload karena emang benar-benar tuh
ngebagi-bagi waktunya itu pun aku udah bagi banget, tapi belum bisa banget yang sampai semuanya tuh bisa setiap hari gitu. Kayaknya gak bisa lagi untuk video aku. Tapi setidaknya aku bakalan berusaha dalam satu minggu 2 atau 3 video, kalau bisa 4 gitu, aku bakalan upload untuk kalian semua. Nah, jadi daripada aku gak ngapa-ngapain, gak ada delivery karena aku jaga warung dan Pak Sud tadi juga sempat belanja dulu untuk urusan bengkel, jadi aku bersih-bersih bengkel aja karena emang ini tepatnya di depan jalan banget dan sampingnya juga kan kusen kadang serut-serutan gitu. Jadi banyak debu gitu ya, biarpun udah disapu terus dipel, kadang ya tetap aja gitu, ntar tuh pasti kayak begini nih, debu banget kayak gitu. Tapi ya udah, namanya juga di jalan ya. Dan kebetulan ini sebenarnya kalau untuk ngepel gini aku nggak tiap hari, aku ini jarang banget untuk ngepel karena aku mikir ya udah, ya Allah capek ya, males banget gitu, debu lagi gitu. Jadi paling cuma disapu-sapu aja. Cuma kali ini aku pengen ngepel dan itu aku dibantuin sama Pak Su. Jadi biar nggak bolak-balik katanya ke kali, karena depan atau pinggir jalan sana itu kali ya. Jadi ngambil airnya lewat sana aja. Dan kalau untuk sumur di bengkel aku, itu tuh aku belum ada sumurnya, jadi masih suka nebeng ke tetangga sini yang kusen. Alhamdulillah dia baik banget. Jadi kita kadang kalau misalkan kayak aku mau buang air kecil kayak gitu, atau mau nyuci piring atau nyuci sayuran, ya itu seperti biasa itu di sana kayak gitu. Kalau misalkan air kali ini aku paling cuma kayak buat kayak Pak suami kayak buat nambel ban, atau misal aku kayak cuma ngepel-ngepel kayak gini aja. Jadi nggak dipakai, nggak berani untuk kayak misalkan buat mandi ataupun buat segala macam itu enggak ya, karena ini kan air kali. Bisa aja sih air kali pun difilter, tapi belum aja nanti. Karena kata tetangga aku ya udah sih di sini aja, kalau mau paling nanti diselangin sama dia kayak gitu. Jadi aku pakai selang gitu untuk keperluan aku kalau nanti aku emang benar-benar tinggal di bengkel kayak gitu. Kalau untuk sekarang aku belum bisa, paling cuma masih bolak-balik. Ya walaupun capek ya udah dijalanin. Nah ini suami kan tadi udah pulang, udah sampai warung. Jadi sekarang saatnya aku mau masak. Ini masaknya di tetangga gitu, alhamdulillah baik banget. Dan bayamnya ini sekalian aku cuci, ini juga cabai bawang, bumbu-bumbu gitu, karena nanti aku bakalan bikin oseng teri gitu yang bakalan pedes. Pokoknya enak banget deh, pokoknya ikutin terus. Nah untuk bumbu-bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat, udah itu aja. Tapi kalau untuk tomat ini lebih seger ya di sayur bayam. Pokoknya ikutin terus. Ah ya, di sini aku mau salam-salam sampai lupa, ya Allah maafin ya. Kadang aku pun manusia biasa yang kadang suka hilap gitu. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kalian sehat selalu, bahagia, dan apa yang kalian cita-citakan itu dan rencanakan semua hajatnya tercapai. Ya biarpun enggak langsung instan ya, pasti merakit-rakit dahulu seperti aku. Jadi di sini aku pun kayak lagi merangkak lah, merintis ya dari usahanya. Jadi di sini aku mau sedikit cerita, aku pun sama sedang merintis. Jadi zaman dulu itu aku lagi pas nikah sama Pak Su itu beneran dari nol, jatuh bangun. Kita tuh sama sekali enggak punya uang sama sekali, satu perak gitu atau 500 perak lah ya zaman dulu, untuk beli pempes aja kadang aku sampai harus ngasuh anak kakakku, ngasuh kakaknya suami ya maksudnya kayak gitu. Nah terus kadang aku kuliah nici kayak gitu, kenapa Su tuh buru-buru apa kayak gitu untuk tani segala macam udah dijalanin, sampai akhirnya aku ketemu sama orang yang baik dan mempekerjakan aku di pabrik. Karena waktu dulu kan sampai sekarang juga ya, kalau di pabrik itu kalau nggak ada koneksi itu susah. Jadi aku langsung masuk dan sampai bekerja bertahun-tahun, dan suami juga alhamdulillah ada rezekinya juga. Jadi kita sama-sama kerja, pokoknya kita segala macam alhamdulillah bisa kebeli. Tapi balik lagi waktu lagi zaman dulu itu, kerja sebesar apapun gaji kalau misalkan kitanya gak bisa mengelolanya itu gak bakalan jadi apa-apa. Dan sampai akhirnya pas mamas udah TK, aku memutuskan resign. Aku harus fokus ngurus ibu rumah tangga. Suami berangkat ke Jepang, alhamdulillah bisa punya rumah, punya kendaraan, dan punya tanah. Dan sampai saat ini, terkecuali mobil ya, mobil udah gak ada.
Jadi yang masih banyak yang tanya waktu itu mobil kemana, mobil itu dibalikin, bukan dibalikin, jadi diputer, mobil dijual, kita beli tanah dan kita bikin bangun usaha yang sekarang aku jalanin. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang ini namanya pas lagi kemarin itu ya dampak covid gitu, suami aku juga kena semua gitu ya, rata-rata teman-teman Pak Su itu semua keluar dan kita semuanya benar-benar merintis lagi dari nol, yang tadinya kita udah di zona nyaman. Tapi pikiran suami aku tuh jadi dia lebih baik keluar dari usia muda, karena mikirnya kalau misalkan keluarnya udah nanti tua gitu, udah gak punya tenaga ibaratkan gitu ya, terus bingung mau usaha apa, mau usaha apa, mendingan dari muda aja merintisnya dari nolnya, jadi buat pengalaman kita ke depannya lebih baik. Jadi seperti itu. Intinya kita itu gak boleh terlalu sombong, gak boleh menyombongkan diri, karena roda itu benar-benar berputar. Allah membalikkan sesuatu itu gampang banget ya, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas, karena tinggal waktunya aja. Karena setiap ujian itu selalu berbeda-beda, entah dari ekonomi ataupun dari hal-hal segala macam. Intinya itu kita harus siap dan berpasrah diri, intinya harus sabar. Dan itu sekarang yang aku jalani untuk sampai saat ini dan kedepannya nanti. Jadi buat kalian yang sedang diuji, kalian jangan terpuruk, karena di bawah kita juga masih banyak banget yang lebih dari kita. Kita harus lebih bersyukur. Nah ini alhamdulillah udah jadi masakannya. Kalian bisa lihat, jangan lupa dengan masakan. Jadi itu tadi ada sayur bening bayam, terus teri sama tahu ya, goreng tahu. Untuk resepnya sih aku gak ada resep-resepan, cuma masakan yang asal jadi aja, yang asal bumbu aja, tapi insya Allah pasti makan itu enak ya. Nah ini karena udah lumayan siang, ini sekitaran jam 9:30 atau jam 10, ini aku udah kelaparan banget, jadi yaudah deh makan duluan aja karena Pak Su masih sibuk nelpon. Jadi mari makan semuanya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi aku buru-buru banget aku makannya, karena Neji takutnya bangun di rumah dan aku belum masak apa-apa di rumah ya. Neji tuh request pengen dimasakin ciput, sayur ciput gitu, kebetulan aku udah beli, jadi nanti tinggal dimasak aja. Jadi aku harus masak dua kali dua rumah. Ya sama aja sih, aku tuh kayak punya rumah, kayak punya dua rumah ya, rumah yang di sana sama yang di bengkel sini, dan masaknya beda-beda menu kayak gitu. Tapi alhamdulillah disyukurin aja, semoga aja aku selalu sehat biar bisa memasakkan untuk keluarga aku dan semuanya. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jangan pernah bosan ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.